Selamat datang lagi di channel gue, Aspixia Player. Kali ini kita akan melanjutkan lagi ya guys. Ini kalian sendiri yang minta ya. Gue juga beberapa kali baca komen, banyak banget requestnya tentang ini ya. Bang, alay op bang, bang, alay op bang. Oke, ini. Nih, kita akan lakuin alay op ya di sekolah mau di mobil. Jadi kita di sini akan menghantam sisi kiri dari RAM ini ya. Terus saat kita udah di RAM-nya ini, gasnya jangan dilanjutin guys, lepas. Terus kalian pencet kiri kalau kalian ngambil sisi kiri ya, kalau kanan ya kanan ya. Oke, kita langsung aja, nggak usah banyak bacot lagi. Oke, semoga aja sekali coba langsung berhasil gini nih. Oke, gitu doang. 100 ya. Oke, gue putar replay-nya biar enak kalian ya. Oke, alay op udah ya, dan yang susah apa lagi? Gue cuman ngasih tip aja sih, kalau untuk yang mana ya? Nah, yang ini nih, gue ini susah banget nih. Pokoknya kalian itu harus bisa banget ngepassing posisinya ya. Tuh, gue nggak bisa yang ini guys. Kalau yang bentar, kalau yang terakhir ya, yang city apa? Bentar. Yang terakhir itu. Nah, yang ini. Oh yang ini sih ya ini nih gini. Oke ya. Kalian cukup jalan di RAM aja sih. Kan jangan sampai nabrak ya. Nah. Kalian cukup jalan di sini aja nih. Nah. Dan batas waktunya itu 2 menit ya guys. Jangan sampai di bawah di atas 2 menit maksud gua. Maksimal itu 2 menit waktunya buat kita ke tanda kuningnya itu. Karena kita baliknya cocok berbahaya itu kan susah gue. Kalian kalau misalkan susah ya, kalian bisa setting aja traffic di gamenya ya. Nih kalian setting di classic aja atau like ya, jangan heavy karena bakal macet dah. Udah ya itu, dan kita lanjutin. Biasanya ngaruh sih, tapi tergantung sih. Oke. Cukup lumayan sepi, rame sih, klasik mah, biasa aja. Oke, wow. Oke. Gak ada ketabrak gue ya. Pokoknya solusinya biar kalian itu, aduh. Susah juga cuy. Itulah guys. Nah, jadi ya kalian bisa ikutin rute gue yang tadi ya, atau kalian juga bisa bikin rute sendiri ya. 95 tapi ya, 95% ke 100 gitu ya. Tapi ya cukup lumayan sih, biar ya lumayan lah buat nambah mobil kalian ya. Kalau mobil kalian bisa muncul di
ini mobil apa sih? Minat kan? Oke, kita akan lanjut aja ke sekolah mengemudi di pesawat ya guys. Oke, jadi ini gue kasih bonus aja ya buat yang misi-misi yang maksud gue tes-tes yang lumayan mudah sih, nggak terlalu sulit ya. Jadi yang pertama ini ya, kalian pencet aja tombol ini, geser ke kiri atau ke kanan ya. Terus ingat titik pertama kali kalian start, berhenti di situ. Boom. Ya, gitulah pokoknya ya. Oke, udah ya yang ini ya. Tuh, balik tuh. Oke gitu ya, dan yang ini pokoknya ini nih cuman putar balik doang guys, pakai yang tombol ini juga nih. Jadi jangan sempet stop, terus posisiin aja biar kalian rapi ya posisinya itu ya, dan akan apa improvisasi gitu ya nih, biar persennya itu lumayan banyak gitu. Oke, kalau yang ini put and control ya, cuman ban kalian pecah. Terus kalian cuman disuruh sini sih, gampang banget sih. Cuman jangan sampai nabrak aja, kita ulang ya. Ini juga sebenarnya termasuk susah juga sih kalau misalkan liar ya. Kamu enggak boleh liar gitu ya. Nah, kalau misalkan udah pecah bannya jangan digas terlalu ngegas lah pokoknya, jangan ngegas pokoknya ya. Berangkat ini gampang, cuma putar balik doang di bawah 40 detik. Bukan 4 menit kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah, lupa gue. Oke, jadi untuk tip manuver ini juga pernah kalian lakukan di misi ya. Maksud gue kalau kalian selesai tes ini bakal ada misinya gitu buat pakai yang begini gitu. Yang itu nambah bokong mobil kalian begini gitu. Nah, ditambah gitu. Jadi mobilnya gitu. Tuh, tuh, yang tujuh kan lumayan kan. Pokoknya tabrak sampingnya, dari samping mau kiri mau kanan sama aja. Pokoknya sampai kebalik gini ya posisi mobil posisi kalian itu. Kebalik 180 derajat lah kalau misalkan. Ini 100 ya. Udah selesai nih guys, ini alley oop yang dan misi recycling yang kita lanjut ke flying school. Oke, kita udah sampai ya di tempatnya ya. Oke, kita langsung aja ke tesnya ya guys. Oke, jadi ini adalah parasut ya, udah gue pernah bahas di video sebelumnya, dan ini yang paling kalian request ya guys. Oke, perasaan ada juga yang nanya yang ini ya, yang buluk-buluk ya, ini sini doang gitu ya, ke atas doang yang selamat juga. Oke, kita coba. Yang susah yang mana lagi nih? Mana lagi nih guys? Ya, sebenarnya gampang menurut gue ya. Kalau ini, nah, ini asalkan lu tepat aja sih, tepat poinnya aja sih ya. Oke. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini aja ya. Dan gue sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, bang. Gimana bang? Bang, gimana bang? Oke, udah gue jawab ya. Udah gue jelasin video ini. Semoga kalian bisa berhasil ya. Dan btw ini ada alah GTA San Andreas Android ya, dimana gue di video sebelumnya itu kebanyakan dari GTA PC, kalian banyak komen
BTW kalau misalkan di video ini suara gue kurang kedengaran, mohon maaf ya guys. Gue juga baru sadar gitu karena ya mic gue agak bermasalah kayaknya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Yang penting itu tutorialnya ya. Semoga kalian bisa berhasil menyelesaikan driving schoolnya dan flying schoolnya. Yang belum alayop alayop sama barelo barelo loop loop ya, yang segala macam begitulah yang gue kasih ya. Oke. Mungkin bisa sampai di sini aja ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye. You never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the